Oke cuy, halo semuanya, balik lagi bersama saya Rizky Kurniawan. Oke, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan ini guys, sama ini. Oke, yang pasti kita ke master pewarna dulu guys. Nah, rainbow cloud kan sudah tuh yang awan di video sebelumnya sama bandu sayap. Nah, sekarang kita mendapatkan ini guys, gambar petualang kelas 1 kamuflase pohon, gambar patung supreme. Nah, oke, langsung aja cekidot. Oke, yang pertama kita mencari gambar petualang, tepatnya ada di Shopilia ya guys ya. Oke, nah Shopilia ini tempatnya di sini guys. Nah, nanti kita nyebrang ke sana. Oke, lanjut. Oke, kita nyebrang dulu. Oke, kita renang, 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 renang. Kita naiknya lewat mana nih? Lewat mana nih? Salah, kemana? Oke, ke sini ya, guys. Ya, naiknya lewat sini, guys. Oke, lewat sini ya. Langsung kita ke kiri, guys. Ke kiri, paling kiri, paling kiri. Nanti kita naik ke atas. Nah, itu ada apa? Itemnya, chestnya. Nah, paling kiri. Nah, oke. Langsung kita ambil guys. Oke, kita cek dulu benar apa tidak ini itemnya. Oke, benar ya guys ya. Lanjut ke item kedua. Item kedua letaknya di Town of Oak. Oke, di sini. Nah, langsung di belakang patung guys. Nah, di belakang patung pas. Nah, langsung kita buka, kita cek bener apa tidak. Oke, bener ya, langsung kita buat nih itemnya. Oke, ini sebenarnya frame ya, frame avatar. Nah, frame avatar itu kalau mau ganti framenya letaknya di pengaturan guys, pengaturan personal, lalu kalian ganti itu, letaknya di bawah sendiri. Nah, ini oke, bener ini guys, langsung kita coba ganti. Oke, selanjutnya kamuflase pohon guys, ada 3 item ya, semua letaknya ada di map grassland. Masya Allah, ini kan level 5 cuk, level 5 20-45. Kenapa baru sekarang saya tahunya ini ya? Ya oke, nggak apa-apa, lanjut ya. Ini yang di 1F dulu ya guys ya, letaknya di sini guys, deket lingkaran, deket portal 2F. Kita ke belakang. Nah, langsung ke kiri. Nah, disitu chestnya, mari kita ambil guys. Oke, selanjutnya di grassland 2F ya guys ya, tepatnya di jembatan, dekat jembatan. Nah, oke, dekat jembatan langsung kita ke sungai guys, kita seberangi sungai ini. Nah, chestnya itu nyelempit di sini. Nah, nggak kelihatan ya, tapi nanti ada tanda buka, kita buka guys. Oke, yang kedua F sudah selesai. Lanjut yang ketiga. Oke, yang ketiga letaknya di sini guys, jadi langsung ke portal ya, kita lurus aja. Jadi langsung dari portal itu nanti kita lurus aja. Nah, jalan terus ke kiri guys. Oke, salah, ke kiri sini. Nah, ini ada orang nih ya kan. Nah, itu ada chestnya, langsung kita ambil guys. Enggak pakai lama, langsung kita buat, kita aktifkan. Oke, kita buka, lumayan ini dapat HP 2100 ya, lumayan kita pakai guys. Iya, lucu cucu, kamuflase pohon. Iya, gini jadinya. Ya Allah, ya Allah. Oke, skip
Selanjutnya adalah patung supreme, ya ini adalah ekspresi ya atau emoticon gaya gitu. Nah, ini syaratnya adalah level kalian harus level 90 dulu, 90 sampai 105 untuk mendapatkan item-item tersebut karena letaknya ada di skala dessert, guys. Oke, item pertama di 1F skala dessert letaknya di pertigaan jalan ini, guys. Nah, nanti jalan ke batu-batu itu, guys. Nah, oke, kita jalan di belakang batu itu. Nah, kita jalan ke sana, guys. Oke, jalan. Nah, kita ketemu chestnya, guys. Mari kita buka, guys. Oke, selanjutnya yang 2F ini gampang ya, ancur-ancurannya di sini. Nah, ada bangunan. Jadi bangunannya kayak gini, guys. Nah, bangunan gede itu kayak menara. Ini tepatnya di belakang, guys. Jadi chestnya itu ada di belakang menara itu. Nah, kita ke belakang. Nanti kita ketemu chestnya. Oke, di sini tersembunyi. Selanjutnya yang terakhir setelah kalian teleport, oke, nggak usah kemana-mana, langsung kita ke belakang, guys. Cus ke belakang, langsung ke kanan, cuy. Nah, paling gampang ini pol. Oke, lengkap ya, cuy ya, palu penghancur tadi namanya ya. Oke, langsung kita pakai, langsung kita buat, cuy. Unlock patung supreme. Oke, di mana nih tempatnya nih? Di sini kan? Di mana sih? Oh ya, kita pakai dulu, guys. Pakai. Nice. Langsung kita coba emoticonnya, ekspresi patung supreme. Oh, waduh. Walah, jadi patung. Oh iya, memang namanya patung ya. Patung supreme. Oke. Patung gaya ini ya. Oke, siap. Oke, cuy, untuk resep yang terakhir, apa ini, sepatu time travel ini minimal kita harus level 110, guys. Saya belum level 110, jadi ditunda dulu untuk item ini ya, guys ya. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini, guys. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, yang sudah mampir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam, bye-bye. Check it out.